Atep masih bisa memberikan tadi kita lihat kepada Yadi Sofyan. Cetar! Oh, peluang untuk Persib Bandung. Ya, Febri Ariadi diberikan kepada Haryono. Haryono, Dian Zola. Dian Zola ada siapa di sana? Atep! 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 Oh! Haji Prianto dan Abdul Rahman. Kali ini kita lihat peluang lagi. Cetar! Oh! Mengenai Mister Coach. Tetapi di samping itu ada pemain lapangan tengah yang menunggu second ball. Sehingga apabila terjadi bola mental ke lapangan tengah, pemain Persib masih tetap bisa melakukan penyerangan kembali. Melakukan passing tapi juga bisa melakukan... Kali ini peluang, oh, cedar! Gol! Sebuah serling, sebuah serangan balik yang begitu cepat. Dari sebelah kiri, dari sebelah kanan pertahanan Persib Bandung. Sementara ini 1-0 atas Persib Bandung, Coach. Ya, kita lihat di sini, Daniel Arifin memang luar biasa. Karena dia berlari dari belakang. Tetapi yang kita lihat di sini, bagaimana reaksi daripada pemain belakang Persib. Hoirul Huda, bersiap-siap, berbahaya kali ini, cedar! 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 Febri Haryadi, pemain muda Persib Bandung, mampu membalas gol heading dari Zainal Arifin. Skor sementara ini 1-1 untuk Persela Lamongan dan Persib Bandung. Bagus dalam aksi individu. Betul. Tetapi juga kita lihat juga berani melakukan shooting. Dari tendangan penjuru kita lihat memang tidak ada pemain yang kita saksikan menutup Ahmad Jufrianto. Betul. Ya, kita lihat bagaimana Febri bebas ya untuk melakukan heading. Tapi karena kelihatannya masih terkena ke Yandi setelah itu. Kembali untuk Persib Bandung, Firman Utina sudah lakukan. Makan Konate. Dan peluang kali ini Atep cetar. Bisa diantisipasi oleh Hoirul Huda. Ya, Atep yang melakukan shooting tadi. Dapat diantisipasi dengan baik oleh sang kapten untuk mengatasi bola tendangan bebas yang cukup berbahaya ini. Jedar! Jusmadi! Gol! Iya, kita lihat di sini, Coach. Tampak pemain-pemain Persib Bandung terlena untuk tidak langsung mengambil antisipasi. Dan memang belum rebound ternyata, baru mengenai pagar. Dan sudah ada Jusmadi berlari dari belakang dan mampu untuk mencuri gol untuk Persib Bandung. Haryono kepada Deddy Kusnandar, Deddy Kusnandar kepada Firman Utina, Firman Utina terobosan kepada Makan Konate, cedar! Gol! 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 Umpan terobosan dari Firman Utina kepada Makan Konate, 2-2, Coach. Inilah umpan yang luar biasa, ya, artinya umpan dari Firman Utina yang terukur. Umpan langsung ke belakang pertahanan dari belakang Persela. Ada perubahan Firman kembali di tengah dan ada Makan Konate tadi melakukan lari yang sangat baik, pergerakan yang sangat baik, meloloskan dirinya dari jebakan offside. Firman Utina memberikan umpan tadi di antara Edelmon. Baik sekali, tenang sekali dan dingin sekali seorang Makan Konate. Deddy Kusnandar, crossing Deddy Kusnandar, cetak! Kita lihat bagaimana Konate sekarang beroperasi justru di lapangan tengah, ya, sehingga membuat serangan-serangan Persib lebih berbahaya sekali. Hanya bermain di sisi kanan ataupun kiri. Bagaimana sempat terjatuh dan diselesaikan dengan sangat-sangat tenang oleh seorang Makan Konate. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat di sini situasinya terjadi. Ada celah Haryono, Haryono kepada Supardi, Supardi masih Supardi melewati. Kita lihat Supardi memberikan kepada Konate. Cetar! Jauh dari sasaran kali ini tendangan dari Dias Angga.